Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang majemuk, memiliki keragaman yang universal. Oleh karena itu, pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus dapat menanamkan 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama, memiliki komitmen kebangsaan. Kedua, memiliki sikap toleran terhadap sesama. Tiga, memiliki prinsip anti kekerasan, baik fisik maupun verbal. Dan yang keempat, akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang multikultural dan multiagama. Saya, Haji Suhadi MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, mendukung penuh Ananda, Andini Pramudita, siswi Mandua Kudus, finalis Duta Harmoni Nasional tahun 2021, wakil dari Provinsi Jawa Tengah. Selamat berjuang, selamat berkompetisi. Mandua Kudus juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.